Oke guys, beginilah suasana hari ini di perempatan Dom. Terpantau lancar, ramai. Cuaca hari ini panas. Cuaca panas, selalu berhati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas ya guys. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, dan selalu berhati-hati apabila kalian berkendara. Lalu waspada ya guys di jalan, pelan-pelan saja, yang penting sampai. Seperti inilah kondisi terkini di perempatan Dom. Dipantau jam 4 hingga jam 5 sore. Beginilah kondisinya. Terpantau sangat ramai dan begitu sangat lancar ya guys. Jadi selalu berhati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya kalian selamat di jalan ya guys. Ramai sekali hari ini kondisinya. Dipantau langsung di perempatan Dom kondisi hari ini terkini terbaru. Seperti inilah kondisinya guys di perempatan Dom. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, selalu berhati-hati, stay safe, stay healthy, patuhi protokol. Berhati-hati selamat di jalan. Oke guys, jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share agar kalian mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kota Balikpapan tercinta guys. Selalu berhati-hati di jalan ya. Waspada, pelan-pelan saja, patuhi protokol kesehatan. Halo Sobat Info, bergabung lagi di channel terlengkap yang memberikan info-info tentang seputaran kota Balikpapan. Oke, kali ini video aku buat di perempatan Dom ya. Aktivitas hari ini cukup padat, ramai, dan lancar ya. Harap berhati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas, gunakan masker. Selalu berhati-hati di jalan ya. Sore ini cuacanya sangat cerah, kondisi kendaraan juga cukup lancar. Dikabarkan dari perempatan Dom.